Assalamualaikum guys. Welcome back. So hari ni saya nak buat video pasal keyboard. Ini keyboard lama ni. So kalau korang tengok, keyboard ni dah apa tu, berhabuk kuat kan. Berhabuk teruk ah. So hari ni saya nak ajar korang cara nak buka keypad ni. Nak buka huruf-hurufnya. Ni kan. ABC semua tu. So bila dah buka baru boleh cuci kan. Cuci habuk tu semua, buang habuk. So untuk episod kali ni saya akan tunjuk dengan korang nak cabut dulu keypad ni. Setiap satu ni, setiap satu key ni. Okey, jom layan. Okey, untuk buka key satu persatu ni kan, saya akan gunakan ni lah. Ni? Korang ambil je apa-apa yang boleh cungkil kan. Asalkan boleh cungkil. Ni saya guna pengepit ni kan. Tapi saya guna yang bahagian belakang. So korang cungkil je. Contoh macam ni kan. Ni, kalau korang nampak ni boleh masuk. Itu korang cungkil. Kalau susah, biasa dia key yang satu-satu ni dia lagi senang nak buka. Contoh yang ni kan, yang arrow ni, saya akan buka. Dah terbuka dah, dah tercabut dah. Ini key dia, fokus. Okay, nampak. So sebelum tu, kalau korang nak senang, korang ambil gambar dulu. Ambil gambar dulu keseluruhan key ni. Lepas ambil gambar tu, nanti korang nak pasang balik, korang senang lah. Tak adalah terlupa mana satu semua kan. Kalau untuk saya ni, saya dah ambil gambar lah. Saya dah ambil gambar untuk semua, dan saya cabut. Lepas tu nanti nak pasang, nanti saya tengok. Saya akan tengok gambar tu. Jom layan saya buka ni. Setel yang ni, kalau korang tengok kan, banyak habuk dia. Sekejap, fokus. Ok, tengok tu banyak habuk dia. Ni pun tepi-tepi dia banyak habuk. So saya akan cabut dulu semua ni. Layan timelapse. Okey, ni hasil bila semua dah dicabut kan. Yang macam Lego dah. Tengok ni. Punyalah. Boleh fokus tak? Okey. Tengok tu, berhabuk dia, ya Allah. Tu lah. Keyboard ni dah berapa lama pun tak tahu. ni brand A4Tech. A4Tech model KB720. Ini pun dah memang dah berapa lama dah ha. Ni sebab ni yang lama punya.
So saya try nak cantikkan dia balik. Saya akan basuh dulu keypad ni. Yang key ni dia boleh basuh guna air je lah. Korang letak dalam satu bekas, then korang basuh dengan sabun ke apa ke. Basuh macam tu pun tak apa, tak payah sabun. Bagi hilang debu-debu dia kan. Macam ni. Macam ni. Tengok tu ha. Berdebu dia. Fokus. Tengok tu. Jom kita basuh dulu.